السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالا لا حول ولا قوة إلا بالله Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma adina al-haqqa haqqa, haqqa warzuqna husna tiba'i wa adina al-batila batila, batila warzuqna husna jtinabih Para jamaah, Bapak Ibu sekalian Pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian tentang hukum-hukum masjid ahkamul masajid subtemanya hari ini mengeraskan suara zikir dan melantunkan pujian di masjid <tuh> masjid seperti kita tahu uh, adalah tempat untuk sholat tempat untuk iktikaf tempat untuk zikrullah tempat untuk membaca Al-Quran dulu Nabi sebutkan ketika ada orang kencing di Masjid Nabawi orang itu kemudian diberitahu bahwa uh, Masjid itu innama hiyalidhikrillah wassalati wa, wa atil Quran. Kemudian khusus Masjidil Haram itu ada tempat untuk tawaf. Wa ila Ibrahim itu dalam surah Al Baqarah 125. Wa Ismaila antohiro. Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan untuk mensucikan baitia rumahku litaifin untuk orang-orang yang salat wal akifin untuk orang-orang yang iktikaf warukai sujud dan untuk orang-orang yang rukuk sujud jadi itu kalau disebut masjid pikiran yang terbentuk itu adalah tempat yang khusus untuk amalan-amalan itu nah diantara amalan itu ada yang e, bentuknya ibadah lisania ibadah yang apa di pengamalannya itu dengan lisan ya. dan ada ibadah dengan badan ya. ibadah dengan badan itu itu ibadah haji itu dengan badan sekiranya orang tawaf itu tidak melafalkan apa-apa tawafnya itu sah wukuf tidak mengucapkan apa-apa wukufnya itu sah kan pekerjaannya kan tawaf kemudian tawaf kemudian uh, wukuf wukuf itu kan maknanya diam berhenti ya. parkir habis itu menginap di musdalifah habis itu menginap di mina terus melempar jumrah lalu kemudian nanti itu ada yang menyembelih hadiyu, menyembelih kemudian setelah itu sa'i atau ifadah global kemudian sa'i cukur itu semua pekerjaan badaniah ya. tapi ada pekerjaan lisan ya ibadah lisan dalam ini adalah adalah uh, zikrullah itu apa namanya zikir itu makna maknanya mencakup ingat maknanya juga mencakup menyebut ya menyebut Nah, ibadah lisan yang diamalkan di masjid itu, kalau dilihat dari segi kaifiah pengamalannya, itu bisa dipilah menjadi tiga. Ada yang ibadah lisan yang diamalkan dengan jahar, memang jahar ini memang dengan bersuara, situ ada adan. Adhan itu zikir Itu mencerminkan orang ingat kepada Allah Tapi itu diteriakkan Diteriakkan Jangan dikira semua amal itu tidak ada yang bunyi Itu diteriakkan Adhan Ikomah Itu sunnahnya lebih rendah dibanding adhan Karena adzan itu sifatnya memanggil, ikomah itu sifatnya mengumumkan, bahwa memberitahu bahwa solat akan didirikan. Orang sudah datang, lalu kemudian ikomah itu memberitahu, semacam memberitahuan, kau kau mati solat, ya, sungguh solat akan ditegakkan. Termasuk aba-aba untuk solat sunnah berjamaah. Kalau sudah salat sunnah berjamaah itu tidak pakai ikoma. abah-abahnya adalah as-salatu jamiah. Itu pemberitahuan bahwa salat mau diselenggarakan. Dan di Masjidil Haram itu ada salat jamaah jenazah. itu karena masjidnya besar. Orang tidak tahu itu, jenazah atau tidak, tidak tahu. Kalau ada jumlahnya berapa, enggak tahu apakah dewasa atau anak-anak, apakah laki-laki atau perempuan. Nah, itu diumumkan di, di komando. As-salatu ya. alal mayyiti yarhamukumullah, itu, itu komandonya itu. Itu salat untuk seorang majid laki-laki. Kalau disebut as-salatu alal mayyitati itu berarti jenazahnya perempuan. Mayyiti kemudian mayyitati. Kemudian as-salatu alal amwat itu maknanya jenazahnya banyak. Kalau as-salatu alal tifli itu maknanya yang disalati itu anak kecil. Nah, itu itu kalau dia tidak dibunyikan, dia tidak tahu jamaah itu. Tidak mengerti. Iya, kalau di sini apa kecil jamahnya sedikit sebelumnya sudah beredar kalau putranya bapak ini meninggal nah itu tapi kalau di masjid Nabawi masjid tidak tahu gak tahu nah. biasanya itu kalau uh, di masjidil Haram itu ambulan-ambulan yang bawa itu sudah antri. di depan hotel sofwa itu gantri okay. kemudian apa lagi takbiratul ihram dan takbir intikalnya imam ini memang disyariatkan dengan dengan jahr dengan keras yang imam Allah Akbar yang tidak tahu makmumnya Allah Akbar. Zujud dia cuma bisik kayak sholat sendirian itu makmumnya nggak ngerti kalau ada pergantian gerakan kalau sholat sudah dimulai itu memang disyariatkan jahar disyariatkan dengan bersuara bacaan al qurannya imam al-fatihahnya kemudian suratnya itu jahar bacaan amin imam dan makmum itu jahar walaupun ada pandangan apa minoritas ulama yang menyatakan amin itu tidak pakai bunyi ya. amalan ini di di India ya di India itu kalau walau dolin nggak ada apa kalau ya. kita salah di situ mungkin amin sendirian ya amin sendirian Tapi itu kan anu uh, tidak banyak. Ya, yang banyak adalah yang amin. Ya. Kalau di Masjidil Haram amin. Anda kata tidak amin pun itu karena jamaahnya datang dari mana mana pasti bunyi amin. Ya. Tapi di sana kan imamnya juga bunyi amin. Ya. Kemudian uh, khutbah khutbah itu kan di masjid yang untuk salat Jumat itu kemudian juga doanya khotib doanya khotib itu bunyi ini memang disyariatkan kaifiahnya itu dengan jahar kemudian yang kedua ada yang disyariatkan secara sir dengan berbisik seperti takbiratul ihram dan takbiratul ihram dan takbir intikalnya makmum nah itu dengan sir ya kemudian <tuh> bacaan salat makmum baik apa namanya bacaan Qur'annya maupun doa-doanya itu sir ya. kemudian ada yang ketiga yaitu diamalkan boleh secara jahr boleh secara sir boleh berbunyi boleh tidak ya. apa ini zikir doa Baca Quran itu boleh dibaca dengan sir boleh dengan jahar. ya dengan jahar. Kajang Nabi itu diriwayatkan oleh uh, Al-Mughirah ya, ketika dia disurati oleh Muawiyah. Sahabat Al-Mughirah disurati oleh Muawiyah untuk menuliskan untuk dia apa yang dia dengar dari nabi maka diantara yang dia tulis itu adalah an nabi allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi fidub, fi salati kanjeng rasul itu setelah salat di ujung salat ya, itu ber mengucapkan ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jadd min jadd Ini kalau tidak dibunyikan enggak bisa didengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengar. Nah, kalau al mengiroh menyatakan, aku mendengar dia mengucapkan ini, maknanya itu berbunyi. Berbunyi. Tanpa di tanpa diterangkan bahwa itu berbunyi, itu sudah bisa dipaham bahwa Nabi berbunyi. Karena yang meriwayatkan ini menyatakan aku mendengar Nabi mengucapkan itu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas juga meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya. fi duburis salah Allah ma ini a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika min an aradda ila ardil umri wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adabil qabri ini beliau bunyikan ya. sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas itu uh, mendengar dan kemudian dia dapat menceritakan, dapat meriwayatkan. Kemudian sahabat Thauban juga berkata, ber, menuturkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min kalau sudah selesai dari salatnya beliau beristighfar tiga kali Wakola kemudian beliau mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tarbana ya dal wal ikram. Jadi itu semua terbunyi sehingga sahabat dapat meriwayatkan. Bahkan Abdullah bin Abbas itu menyatakan bahwa an-naraf as-sauti bidzikri hinan hina yang syarifun nasu min al maktubati kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam hadis bukhari muslim ini bahwa zikir dengan berbunyi itu sudah ada semenjak zaman nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ibnu abbas nabas berkata kuntu alamu idan sarafu bidzalik ida sami tuhu. Aku mengetahui bahwa mereka sudah selesai dari solat Kalau aku mengetahui mereka sudah selesai solat, kalau aku sudah mendengar suara itu, ya, suara itu. Jadi dikit itu bisa berbunyi, Bisa berbunyi, bisa tidak berbunyi, bisa sir. Ya. Nah, tadi kan memang ada yang harus berbunyi. Ya. Yang kedua uh, harus sir, yang ketiga boleh bunyi, boleh sir. Kalau yang boleh berbunyi ini sudah apa? Yang harus berbunyi ini tidak bisa diutik-utik. Ojo oh, Nanti Apa ganggu orang Macau Quran itu hmm. Laung adhan itu Memang disyariatkan untuk diteriakkan Kok kemudian Adhannya suruh Bisik-bisik -bisi. Cocok itu Nah yang kedua ini satunya amal diamalkan sir, satunya boleh sir, boleh tidak ada pilihan. Ini berkenaan dengan ini ada sahabat Abdullah bin Umar putranya Umar ibn Khattab itu meriwayatkan bahwa kanjeng Rasul itu itikaf Jelasil pada 10 hari terakhir Ramadan itikaf itu uh, bukan hanya sebelum akhir Ramadan itu bukan hanya sekedar setengah jam lalu pulang bukan, bukan hanya itu. Nabi itu uh, iktikafnya itu dengan memang betul-betul diam di masjid. lahu fihi baitun min sa'afin. Jadi beliau itu dibuatkan apa namanya rumah Ya, kalau kita sebut itu tempat kayak orang kemah, itu ya, dibuatkan dari apa namanya, pelepah pohon kurma. Beliau ada di dalam situ, ya, ada di dalam situ karena kalau bukan hanya sejam dua jam, itu kan orang kadang ya butuh berbaring, ya. beliau ada di situ. makanya dulu ada ayat Quran yang menyebut, kalau kamu sedang itikaf kamu jangan campuri istrimu karena itu ada yang bawa tempat-tempat untuk untuk berada di situ dengan istrinya, dengan anaknya atau sendirian. Ya. karena masjid Nabawi itu yang dulu itu yang ada ada tutupnya itu bagian depan. Sebenarnya sampai sekarang masjid-masjid di Timur Tengah itu banyak yang tidak seperti kita ini. Ya, ini agak mirip sedikit karena di tengah ada Ya. Masjid itu apa namanya di bagian depan isi, di belakang-belakang sini bolong. Nanti di belak bagian belakang ada ada atapnya lagi. Ya. Nah, yang bolong-bolong ini, itu biasanya orang, apa namanya, uh, kalau sudah selesai, lalu bicara-bicara dengan temannya, uh, pindah ke tempat yang uh, terbuka itu, tempat yang terbuka itu. Hmm. Itu yang disebut dengan al-hilqoh, uh, al, al tempatnya orang ngumpul-ngumpul. Nah, kemarin kita bicara umumkan barang hilang itu yang bagus. Kata Imam Malik, orang itu pergi ke hilko itu, lalu bicara dengan orang-orang tanpa mengeraskan suara. Biar orang yang sedang ibadah itu tidak terganggu. Ada yang punya kunci sepeda ini, mungkin ada yang kehilangan. Nah, begitu, tidak, tidak usah diumumkan lewat speaker. itu itu bentuknya seperti itu. Kalau di hitam apa model seperti itu mungkin nggak ada ya, kayaknya nggak ada. Masjid Nabi ya, seperti itu di di, di Madinah itu ya bolong, ya. ada payungnya di tengah itu bolong, ada kubah itu yang ada relnya, ya. kubah ada relnya itu kalau kalau siang dia dibuka Ya. saya sengaja berada di atas untuk tahu kapan kubah itu bergerak selama 8 hari saya ambil siang posisi di atas sambil bawa laptop saya kerja tapi nggak pernah tahu karena gak bunyi alus bunyinya itu saya kerja begini loh tiba-tiba sudah pergi bunyinya alus ya. padahal sudah ditunggui kepingin tahu tahu kalau ada relnya ada relnya eh, ada relnya oke yeah. kemudian fa'akhroja roksahu Beliau kemudian mengeluarkan kepalanya pada suatu hari. Dia kan ada di dalam, terus mengeluarkan kepalanya karena beliau di me, apa namanya? mendengar di luar itu uh, orang baca Quran apa namanya? Satu dinanya yang lain tuh saling apa? mengeraskan suaranya. Terus Nabi bilang Innal musalliya yunadi rabbahu azza wa jalla. Sesungguhnya orang salat itu kata Nabi dia sedang bermunajat berbisik dengan Tuhannya. ala ba'din bil Janganlah sebagian dari kalian menjaharkan atau mengeraskan suaranya atas temannya yang lain. Bilqiroa di dalam bilqiroa dengan bacaan, karena ada loh orang yang memang sengaja me, me, apa mengeraskan bacaan itu untuk didengar oleh orang, oleh orang lain ada ada bukan menikmati sendiri tapi memang memang didengar, memang supaya dia dengar. Kalau aku mau conyi lancar atau aku mau enak ada yang seperti itu. Nabi menyebut jangan mengeraskan bacaan atas sebagian kamu atas sebagian yang lain. Hmm. Nah, dengan ini lalu para ulama berpendapat. Sebagian besar ulama berpendapat, ya. Yukrohu raf'us sauti bidzikri in 'alal musallina itu indal hanafiyah wal hanabila ya. dimakruhkan ya. zikir dengan suara keras dengan catatan kalau itu akan membuat apa terganggu uh, orang sholat ya, orang sholat Kalau zikirnya itu akan membuat orang sholat itu menjadi terganggu, itu hukumnya makruh menurut ulama Hanafiya, menurut ulama Syafi'iyah, menurut ulama Hanabilah. Ya. Illa hati, kecuali untuk orang yang sedang mengkaji ilmu. Ya, pengajian begini ini, itu tidak apa-apa. Karena kalau nanti tidak bunyi, Nah, berarti lah meneng-menengan ya. nah. itu kecuali untuk uh, yang sedang mengkaji ilmu atau anak-anak uh, yang belajar Quran itu iya karena budu nah. itu iya harus dibunyikan gurunya biar tahu bener panda itu ya. kecuali kecuali itu tapi itu dengan catatan kalau itu akan mengganggu orang yang sedang sholat. Ya. Tapi menurut madhab uh, Maliki itu makruh secara mutlak. Mau dzikir, mau menuntut ilmu, mau belajar, itu kalau mengganggu orang sholat itu hukumnya makruh. Ya. Jadi ya, kita itu kan sesungguhnya ada waktu-waktu di mana masjid itu kosong dari orang. Ya. Nah, kalau sudah kosong itu berarti itu maknanya tidak ada hambatan ya. orang untuk dikir dengan apa bunyi. Ya. Terkait dengan ini masuk ke sub yang kedua, item yang kedua. Itu bernasid. Nasid itu melantunkan uh, syair atau syair. Dahulu pernah tahu kan ada nasidaria, ya itu nasid nasida. Ya. Nasid atau melantunkan syair di masjid. Ya. Bagi ini menurut ulama madhab syafi'i. dan menurut ulama madhab lainnya itu hukumnya dirinci menjadi dua ini hukum asalnya lihat ya, hukum asalnya pertama hukum yang pertama adalah yuhromu tanah sudu fihi tanah sudu fihi syai'un madmumun kehajbi muslimin awmat dzalimin diharamkan melantunkan syair si di masjid yang di dalam syair si itu ada sesuatu yang uh, buruk madbum, ya buruk seperti kehaji muslimin seperti mencerca orang muslim atau mati dolimin atau memuji-muji orang zalim ini berdasarkan hadis riwayat dari Amr bin Su'aib dari ayahnya dari kakeknya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha antana sudil asy'ari fil masjid. Nabi melarang untuk melantunkan syair di masjid. Ini untuk syair-syair yang tidak bagus, ya. karena pada zaman apa uh, jahiliyah itu sama dengan zaman sekarang. Orang bi bikin puisi itu bi bisa bikin puisi yang bagus, bisa yang tidak. Ada bikin puisi yang apa isinya itu, misalnya mengungkap kejelekan apakah pemerintah ataukah atasannya atau apapun yang lain tapi ada yang sebaliknya ada, sebaliknya. ada puisi syair yang memunculkan birahi ada yang menghadirkan mempertajam rasa keagamaan nah itu kalau yang yang buruk-buruk tadi itu itu haram Adapun yang syair yang baik misalnya berisi pujian untuk nabi ya. Jika kana madhan lin nubuwah atau Islam atau pujian untuk orang untuk untuk agama Islam atau atau nahwa dalika min aw min aw min anwa'il khair atau yang lain-lain dari dari macam-macam kebaikan syiir yang seperti itu maka itu hukumnya boleh tidak apa-apa ya. di tidak apa-apa untuk melantunkan syiir di masjid alasannya adalah hadis Abi Hurairah anna Umar marra, marra Bi Hasan wa, wa fil Masjid, bahwa Umar bin Khattab Setelah jadi Khalifah, dia ke masjid melewati Hassan. Hassan ini Hassan bin Thabit. Dia penyair asli orang apa namanya dari kalangan Ansor Madinah. Itu yang sejak zaman Nabi dia menjadi penyair Nabi. Orang Arab itu orang yang dikena apa orang yang dikenal kesusah tinggi. orang Arab itu walaupun jahiliyah tapi karya-karya syair itu banyak digantung di Ka'bah sebelum sebelum apa Masjidil Haram itu jatuh ke dalam kontrol Nabi setiap tahun ada pasar Ukaz nama namanya Ukaz ya itu di situ ada kalau kalau sekarang namanya kalau di itu kan apa ya oh, yang untuk memilih penyanyi terbaik Indonesia ada ya, ya semacam itu festival ada semacam festival untuk nanti yang juara juara itu digantung di Ka'bah hingga Quran itu kan datang dengan bentuk bahasa dia bukan puisi dia bukan prosa susah di aneh apa ditandingi Quran ini susah tandingi nah kalau yang begini-begini ini itu boleh Umar ketika itu melototi ini melototi Hasan nah, tapi kemudian Hasan mengatakan kuntu ansudu fihi aku sudah melanturkan syair di masjid itu wa fihi khairum minka dan ketika itu itu ada orang yang lebih baik dari anda maksudnya adalah di situ ada nabi ya. ada orang yang lebih baik dari anda kemudian Hasan ini bermenoleh ke Abu Hurairah ansuduka billah Asami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Ajib anni Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus Dengan nama Allah aku minta kepadaMu, nanya kepadamu kamu, apakah kamu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika aku melantunkan syair beliau menyatakan Ajib anni Ya Allah kabulkan permohonanku. Allahumma ayyid bi ruhil kudus. Ya Allah dukung dia dengan ruhul kudus. Jadi dia mendoakan Hasan bin Sabit ini itu dengan doa ini kasihkan dia kekuatan karena dia punya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat-kalimat yang baik dia doakan agar ini agar Hasan ini di, diberi oleh Allah dukungan dengan Roh Suci ya Roh Suci kemudian Abu Hurairah, Abu Hurairah di depan Umar menyatakan Allahumma naam ya Allah ya benar betul ya. nah asalannya Umar berkhotob kemudian berlalu. Ya, berlalu nah di kita itu kan di kita kan tradisi pujian itu kan banyak ya. di kita ini Ada yang isinya itu bentuknya nasihat. Muslimin muslimat monggo jamaah salat ganjaranipun itu likur derajat. Itu itu kan ini apa isinya itu hadis nabi apa isinya apa ilmu ngajak agar kangge sangu besok dinten kiamat nah pokoknya supados kita selamat dunia akhirat hmm. itu itu syair-syair pujian ada yang isinya itu salawat ada yang isinya itu istighfar astaghfirullah rabbal baraya itu kan astaghfirullah minal khotoya itu astagfirullah rabbal baraya aku memohon ampun kepada Allah Tuhan manusia astagfirullah minal khotoya aku memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa rabbi zidni ilman nafi'ah ya Allah tambahi aku ilmu yang bermanfaat apalagi itu wafikni amalan soliha berikan aku petunjuk untuk mengamalkan amalan yang baik itu pujian-pujian jadi ada yang sholawat, ya, dan selawat jadi ini ada ada dasarnya tapi kembali amalan-amalan seperti ini itu perhatikan jangan sampai mengganggu ibadah yang lain. Maka ada masjid yang melantunkan ini hanya untuk ada masjid yang kadang-kadang orang adan tu yang adan tu sendirian makmumnya lama tak teko-teko. Nah di bangun sepi lalu muadzinnya itu lalu nah, muslimin muslimat itu diulang sampai tiga kali si suruh monok si teko. Ya. Nanti kalau imamnya datang Imamnya dia, Imamnya ngimami, muadzinya yang jadi makmum itu wajud masjid, masjid tapi kan uangnya <coughs> kadang-kadang seingat dan itu kaset ya nah, ruwet ini ya. <coughs> jadi itu tetap diperhatikan jangan sampai mengganggu eh, orang lain ya, yang sedang sholat. Ada yang melanturkan itu ketika akan apa? Ketika menjelang ikoma, ya. Kalau sudah-sudah bunyi itu, lalu nyambungnya dengan iqomah Saya dapati di beberapa tempat model seperti itu. Awal nggak ada apa-apa, tapi begitu orang sudah duduk semua, matinya kemudian melantunkan apa pujian terus ikhoma. Artinya kalau itu sudah dibiasakan orang tahu loh sudah pujian ini sudah mau komat. Nah, tahu. Kemudian yang ketiga bercakap-cakap di masjid. Nah, Imam Nawawi hukumnya mubah nah. sepanjang yang dipercakap yang dipercakapkan itu hukumnya Moba, Tapi kalau merasainya orang masih ono masjid tetap aja itu kata Allah orang yang gitu itu kolomangan mangan batangi duluri dewi ya. Duluri mati istilah di batang dipangan hmm. itu orang Menye apa nama membicarakan keburukan orang. Iki angel loh ini kalau tidak membiasakan kita ngerem apalagi yang dibicarakan tuh kita tidak setuju. Wah, oh, asik itu. Yang sini zikir belakang bunyi bunyi asiknya. Yaitu apa namanya? Saya tahu ada budayawan yang sangat Strength, dan dia sebut solat saya ini apa itu? Kalau ada orang ngomong, dia tidak akan ngomong. Hanya ada di forum pertemuan, ah itu HP dia matikan, dia kantongi. Ini solatku katanya itu. Untuk menekankan kalau ini penting. Jadi yang diperjelaskan mubah meskipun mengundang gelak tawa. Asalkan yang ditertawakan ditertawakan juga hukumnya mubah. Bukan menertawakan dalam konteks menjelekkan orang. Ya karena anda lucu karena apa itu boleh ya. Dasarnya adalah hadis Nabi ya. Uh, Ada seorang tabi'in Simak bin Hasbin itu ber bercerita, aku nanya pada Jabir bin Samurah. Akun jali surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu pernah duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala. Naam, Kathiron. Iya. Malah sering. Sering saya duduk bersama Nabi. Kana la yakum min, min alladhi yusalli fihi as-subha. Banyak Rasul itu kalau salat subuh, itu selesai itu tidak segera bangun dan keluar. Tapi beliau duduk-duduk hatta tatlu asyamsu sampai matahari terbit. Fa idza tulat asyamsu qoma. Kalau beliau sudah kalau sudah terbit matahari beliau baru berdiri pulang. Wa kanu yattakhidunahu sementara para sahabat yang ada di masjid itu yattakhiduna apa? Yatahaddatsuna mereka berbincang-bincang, bercakap-cakap. Fi amril jahiliyah tentang zaman-zaman dulu ketika masih jahiliyah. Ya. Jadi mengingat-ingat zaman lalu, nostalgia. Sing nyembah batu, sing apa itu di diceritakan ulang. Fayat hakun mereka tertawa. Wayat wayatabassam dan mereka juga ber tersenyum. Ya, tersenyum. Ini boleh. Tapi juga sekali lagi itu kebolehan itu juga tetap dengan uh, catatan jangan sampai mengganggu orang. Ada orang sedang salat apa jamaah yang baru datang roh, musafir dari mana sholat jamaah terus ini ngakak-ngakak ah, ya, begini ini mengganggu orang salat rem dulu si, 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 si. menang menang nah, itu itu baru maknanya faham dia kapan boleh kapan makruh ya makruh okay. saya kira ini tiga hal yang hari ini uh, penting untuk kita segarkan kembali mudah-mudahan uh, apa namanya ini menjadi panduan kita di dalam beramal khususnya yang berkaitan dengan uh, masjid. Sebelum diakhiri ada yang ingin dikemukakan? Tepuk di masjid. Mana? Tepuk tangan di masjid. Oh, itu perempuan kalau mengingatkan imam itu tepuk tangan. Cung hejangting, makanya tinggal itu lah tinggal tepuk tangannya itu tinggal tepuk tangan apa. Nah, itu loh. Misalnya dalam acara tertentu ada yang harus tepuk tangan. Iya, iya. Kalau konteksnya itu, misalnya, apa, uh, pengajian, ya, pengajian. Lalu ada sesuatu yang membuat orang itu untuk aplaus dengan tepuk tangan. Udah apa-apa, karena ini bukan tepuk tangan main-main. Saya pernah, masih zaman, apa, masih zaman partai itu tiga. Jadi, Golkar, P3, PDI. Yang khutbah ketika itu di Masjid al Falah itu Bapak Bay Arifin. Bapak Bay Arifin itu memberikan tausiah berkenaan dengan pemilu. Agar orang-orang itu ya yang ke sini ya, monggo yang ke sini monggo yang ke sini monggo. Tapi beliau gambarkan satu-satu. Begitu beliau bilang sekarang giliran di Partai Demokrasi Indonesia. Nah, tadi kan sudah Golkar sini begitu nyebut itu orang di Alfalah itu tepuk tangan kayak berada apa entah eh, jangankan ya saya yang mendengar di radio itu aja juga apa namanya itu kan ketika nerangkan Golkar Nerangkan ini begitu sampai ke PDI orang itu tepuk tangan itu tepuk tangan mengapresiasi khutbah bukan tepuk tangan yang melalaikan khutbah jadi boleh apa namanya orang yang mendengar khutbah itu merespon karena Nabi pernah ketika khutbah lalu ada sahabat yang masuk lalu duduk Nabi bilang sudah sholat belum? belum ya Rasul ayo sholat dua rakaat yang tidak boleh adalah khutbah sini tulinan apalah, apa ini dia nu, sibuk na, gak ngereken, nah itu yang karena perintahnya diam, apa, dengarkan supaya kamu dapat rahmat nah ini orang mendengarkan lalu ada respon, nah, berarti dia sedang mendengarkan kalau yang tidak mendengarkan, apa, gak ngerti dia berarti dia yang sedang sedang diam ini, sedang berespon itu tidak apa-apa sepanjang itu wajar gak kemudian di, apa diterus teruskan ya karena ada yang terus teruskan itu untuk memancing orang lain tepuk tangan dia mulai mau oh, baru yang lain ikut nah, ini gak boleh ya. oke okay. cukup nih oh satu lagi Ya. Saset kan Sekarang Ya, musik itu kan, kan larinya ke musik ya. Sesungguhnya Allah itu indah ya. Dan Allah menyukai keindahan, tapi bukan keindahan yang Ada keindahan yang ke kiri, ya. indahnya itu ke arah maksiat. Ada keindahan yang ke arah kanan. Ya. Jadi sesungguhnya apapun yang Allah ciptakan, kalau itu bisa mendukung apa namanya uh, rasa keagamaan seseorang untuk semakin baik ya dia netral aja sama dengan pentungan sama dengan pisau pisau itu mau dipakai untuk nyembelih hewan kurban ya baik tapi kalau untuk nyembelih anakmu oh buruk itu padahal sama-sama nyembelih atau nyembelih kambing tetangga yang dicolong itu buruk sama-sama perbuatannya ya nah, maka baik Allah ciptakan mana-mana yang dapat menghadirkan rasa keagamaan yang lebih kuat Nah, itu bagus. Lagu syair, ya, syair itu juga saya dia. Ya? Hmm. Itu lagu seperti lagu Bimbo itu, Tuhan tempat aku berlindung. Eh, itu itu kan mengingatkan orang pada hmm, tapi ada yang lagunya ke arah maksiat. RT5, RT3, wah. Nah, yang begini nih, jangan. Jadi semua yang bisa itu bisa Hukumnya ngikut-ngikut, dia bawa kemana? Karena ini, semua ini adalah uh, Allah ciptakan, tidak sia-sia. Ya. Dulu, Nabi memerintahkan uh, uh, agar nikah itu diumumkan, nikah itu diumumkan kemudian. Uh, apa namanya buat adu film? lakukan, dia di masjid angkatnya itu, kemudian sudut pukul untuk dia rebana. Ya, itu adalah alat musik yang eksis pada zaman itu. Alat-alat musik lainnya, kalau sekarang ada angklung, pasti zaman Nabi gak ada sana, gak ada pring Ada angklung, ada yang enggak pakai apa-apa, cuma-cuma jari yang. Tapi melahirkan bunyi yang elektronik sekarang itu, itu no problem. Yang penting dia tidak membuat orang lalai dari agamanya. Lalai dari agamanya. Kan ada orang yang bisa buat nangis kan? Jadi hmm. alat musik itu disambai syair, nangis. Saya pernah tahu itu ketika ada yang menyanyi lagu yang keramat ibu keramat itu lagunya Omar yang tentang ibu wah itu sebagian besar yang menyaksikan itu meneteskan air mata ingat sama ibunya nah itu bagus ya, yang itu bagus jadi pokoknya jangan dilihat apa alatnya karena itu berkembang yang perlu dilihat itu adalah dia membuat orang jadi lalai atau tidak kemarin kan disebut itu main-main genderang main-main yang menunjukkan orang kafilah datang dari Sam ke Madinah oh ini orang pergi keluar Nabi ditinggalkan 312 orang yang ada di masjid nah itu walaupun yang dipakai rebana tapi itu rebana yang membuat lalai tapi ada rebana yang dibikin untuk menguatkan rasa keagamaan jadi yang dilihat itu musiknya netral musiknya netral oke saya kira cukup masih aneh mas masih ada yang mau tanya cukup cukup dah ini dulu pak ini dulu pak monggo bu monggo monggo selamat allah berkat ya eh, tak apa tahsin ya tahsin untuk memperbagus bacaan Quran ya yaitu tinggal apakah orang boleh salat apa itu tergantung kalau kebutuhan dia terhadap tahsin itu lebih utama ya ikuti itu karena ini menuntut ilmu tapi yang sudah baik-baik yang sudah bacanya memang sudah baik Maka dia mungkin juga memang guru itu ya tidak apa-apa. Tapi kalau dibanding nuntut ilmu itu bagus wajib. Kemudian apa namanya salat ini sunnah. Makanya pilih yang wajib, pilih yang wajib. Tapi kalau orang itu sudah memang ahlinya itu yang ngajar temennya ini ya tidak apa-apa dia, ya tidak apa. -apa. Oke. Okay. Terakhir bapak. Jangan sudah lupa ya disimpan aja minggu depan kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin <SO kennil statistics> <thereby> mudah-mudahan manfaat aku luka lihada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh